beralih dengan perkembangan ini. Kementerian Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak MEITD dalam satu kenyataan media pada Khamis telah memaklumkan bahawa Kementerian Pendidikan Malaysia KPM telah menurunkan kuasa kepada Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak JPNS untuk meluluskan projek yang dibiayai oleh Kerajaan Sarawak. Menurut MEITD, ini dianggap sebagai langkah besar ke hadapan oleh KPM hasil daripada beberapa perbincangan bersama pihaknya berhubung Perjanjian Malaysia 1963 MA63 khususnya yang terkandung dalam Perenggan 17 Laporan Jawatan Kuasa Antara Kerajaan IGC 1962. Sehubungan itu, wartawan UKAS telah menemubual beberapa orang awam bagi mendapatkan pandangan mereka mengenai kelulusan ini yang pastinya akan memberi sinar baru kepada sistem pendidikan di Sarawak. Terima kasih. Pandangan saya lah berkenaan dengan penyerahan kuasa bagi meluluskan peruntukan oleh pihak Kementerian Pendidikan kepada JPNS yang telah pun diwartakan baru ini. Ini merupakan satu langkah positif pada pandangan saya kerana ini dapat memudahkan lagi pihak Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak untuk melaksanakan projek-projek seperti pembaikan sekolah daif, baik pulih sekolah dan juga membina sekolah baru kemungkinan. Ianya mungkin boleh dilaksanakan dengan lebih pantas, lebih cepat tanpa lagi melalui beberapa peringkat yang melibatkan persekutuan. Dan langkah-langkah ini pada pandangan saya pastinya kerana pihak Kementerian Pendidikan Malaysia memikirkan bahawa keperluan pendidikan di Sarawak ini haruslah diberi keutamaan, dan dengan menyerah kuasa kepada pihak Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak bagi meluluskan projek-projek tersebut, ini akan dapat memberikan pelaksanaan pembinaan ataupun pelaksanaan tentang peruntukan itu tadi, pembangunan sekolah itu tadi akan dapat dilaksanakan lebih pantas, dan ini suatu langkah yang sangat-sangat baik dan sangat positif bagi bagi pendidikan di Sarawak. Okey, bagi kami dengan pengumuman MEITD Marib pasal Federal Ministry of Education lah beri kuasa untuk meluluskan projek tanpa persetujuan, tanpa menunggu federal lah. Jadi bagi kami ia adalah situasi yang win-win bagi federal dengan juga Kerajaan Sarawak lah, untuk waktu itu di mana Sarawak masih lagi dalam proses untuk mendapatkan autonomi penuh nak. Jadi at the moment kami rasa mungkinnya win-win bagi kedua-dua pihak, sebab kita semua tahu, semua acknowledge dan semua pun setuju yang keutamaan adalah pada sidak students lah, especially sebab pendidikan kita tu di peringkat sekolah rendah, sekolah menengah adalah untuk set foundation kita membangunkan modal insan kita untuk pembangunan negeri juga lah. Jadi dari segi win-win ya, kami rasa sebab federalnya memang bertanggungjawab dari hal segi pendidikan seluruh negara, tapi if kerajaan negeri rasanya dapat nak take over the some of the burden daripada kerajaan federal and ia dapat mempercepatkan lagi projek di Sarawak tu untuk memberikan fasiliti yang lebih kondusif pada students kita, then I think that is a good move lah, and I really hope ia akan dapat dimaterialize dan kita akan dapat nangga resultnya dalam masa beberapa tahun akan datang tu lah.